Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobat Wilu. Kita kali ini masih berkutat dengan korek api gas. Jadi kita mau membuat apa yang kita bisa buat. Jadi kita berinovasi dari bahan korek api bekas atau korek gas yang sudah tidak terpakai, kita ambil dalemannya. Nanti kita juga bisa explore untuk luarnya juga. Kita pakai yang dalamnya dulu untuk membuat suspensi atau suspensi untuk off-road untuk diskus. Jadi bahan apa yang kita perlukan? Pertama sih simple aja sih, tinggal kita otak-atik aja. Cotton bud ini yang kecil ya, cotton budnya. Terus ini ada temiti, untuk temiti, dan ini yang dalamannya korek. Dalamannya korek nih. Jadi yang kita ambil yang di dalamnya ini. Di dalamnya ini kita ambil untuk membuat suspensinya. Dan satu lagi pernya. Ini ada di dalamnya juga, di dalamnya korek. Ini ada pernya. Ada per untuk kita bikin suspensinya nanti. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi alat-alatnya biasa aja, kita perlu kita terus cutter, tang potong biasa, pulpen dan lain sebagainya nanti juga kita perlukan lagi. Oke, langsung saja kita membuatnya. Oke, jangan lupa dulu subscribe ya, like dan komen. Kalaupun ada saran atau kritik silakan di komen di bawah. Semoga bermanfaat. Langsung kita action. Oke. Pertama kita buka dulu. Kita tekan. Ini kita ambil di dalamnya ini. Nah, ini untuk dalemannya. Oke, langsung kita potong ini untuk jadi ini kita potong sampai kerasnya nih, ke segini kita potong. Kita potong segini, kita potong. Oke, ini sudah dipotong. Jadinya seperti ini. Kemudian kita siapkan untuk temitinya. Dan ini kita juga potong sesuai keinginan, sesuai panjang suspensinya nanti untuk off-road.
kemudian kita potong untuk cotton budnya, kita potong kecil. Kemudian kita mal. Sejauh dia sampai di perkiraan batas, enggak sampai di tengah-tengah dia. Lem lagi. Dan kita kasih serbuk gergaji besi. Kita ujungnya juga dikasih. Oke, sudah jadi. Ini dia hasilnya. Kita tinggal potong ujungnya. Mantap hasilnya. Suspensi dari barang bekas untuk diskus off-road yang sudah jadi, kita nanti bisa aplikasikan ke off-roadnya. Oke, sudah jadi. Kita tes. Oke, kalau ada saran atau komen, silakan like dan subscribe. Semoga menjadi berkah buat kita semua. Selamat mencoba. Kalaupun ada kendala, silakan komen. Kita siap menampung komen Anda. Oke, jangan lupa subscribe ya. Oke, itu aja dulu dari Willow Channel. Semoga bermanfaat. Dari pembuatan suspensi sederhana jadi bermanfaat. Oke, nanti tetap berlanjut. Jangan lupa bunyikan loncengnya dulu supaya notifikasi dari video-video kita juga dapat update yang terbaru lagi dari Willow Channel. Oke, itu aja dari Willow Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Thank you.
Bye.